namanya siapa? Aden Sandika. Sekarang mau nyanyi apa? Mau nyanyi Uang Kelot Copet. Yuk. Nah, coba yuk. Ya. Yuk. Ya, bentar ya, bentar. Tiap hari panggadadan, percuma ledenganan, lebih baik mbak hilang daripada sakit hati. Welot ka welot welot kang copet, 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 copet. Halo, dewan juri semua, perkenalkan nama saya Kang Nanda, asal saya dari tanah dan akan kembali ke tanah. Halo, perkenalkan nama saya Kang Nanda, pekerjaan saya sebagai ternak lepis. Saya ada pengalaman sedikit di dunia perbuncinan, singkatnya saya dikhianati sama seorang wanita. Jadi waktu itu saya nanyain dia, kamu lagi apa? Dia jawabnya, lagi kemas. Tapi setelah saya lihat sendiri, ternyata dia bohong. Semua yang dikatakan dia itu palsu. Aku akan membuktikan sama kamu, kalau semua yang kata-kata kamu yang keluarin itu palsu, bohong semuanya. Termasuk pada saat kamu memujiku. Nyanyi dong. Nyanyi. Terus melangkah. Yeay, bagusnya. Itu bohong. Aku akan membuktikannya di kompetisi ini bahwa suaraku itu sebenarnya seperti mesin motor kelebon banyu berbet. Saya optimis di kompetisi Indonesian Idol ini tidak akan mendapatkan golden tiket. Oke, dewan juri, sebelum saya nyanyi, saya tegaskan dari awal saya akan mengakui bahwa suara saya jelek. Dan bagi Anda yang menggunakan earphone, segera lepas earphone Anda. Takutnya nanti teler. Kamu kalau ngeliat badanmu ya, kamu nih suka olahraga ya? Iya, saya suka senam. Selang-selang. Kegiatanmu apa sih hari-hari? Bernyanyi sampai sejauh apa? Ngover-ngover lagu sih. Pernah ada yang meledak coveranmu? Pernah dulu waktu nyanyi deket tabung gas bocor. Beduk. Ayo ngising, ayo ngising. Nang kebon, nang kebon. Tutupi godong pring, tutupi godong pring. Dang garing, dang garing. Nah, bagus, ini ya, apa? Setahun terakhir ini menyelidiki kayak riset kecil-kecil. Jadi memang industri lagu daerah itu Batak, kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa itu termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah ya, kayak diri kamu. Itu memang dari dulu tuh terjaga ya. Itu iya. CD-CD itu masih tetap beredar loh. Betul, betul. Iya. Ya kayak gini kan anak muda millennials bisa nyanyiin lagu daerah, bayangin. Keren ya. Keren. Bangga kita. Ya, kita kan walaupun mengikuti perkembangan zaman, ngikutin lagu-lagu tren di TikTok, tapi kan kita harus melestarikan